Oke, langsung aja teman-teman. Peti emas dan bendera emas, dan kita lihat angkanya 3-2, perfect sih ini sih, perfect sih. Oke, dan poolnya putih ya tapi ya. Oke, dan attacker, bondsman coy. Dapat juga si Seng ya. Oke, jumpa lagi bersama gue juga, dan akhirnya di sini cuy, Sengs udah rebanner ya cuy. Nah, tapi sebenarnya di sini gue tuh nggak mau gacha di bannernya si Sengs ini ya, karena carnya tuh udah ini cuy, udah jadi char EX yang ketelen zaman gitu ya. Ya metanya tuh udah nggak se OP waktu dia awal-awal rilis, makanya ya di sini gue tuh sebenarnya nggak mau gacha ya. Tapi berhubung di sini gue tuh akunnya juga masih belum akun old ya, masih akun kecil nih, levelnya masih 17 ya, dan medal sama char supportnya masih kurang banget, makanya ya gue mau gacha di bannernya si Sengs ini gitu kan. Karena ini kalian bisa lihat ya, tiap kita gacha satu kali multi bakal dapet guaranteed B4 cuy ya. Ini lumayan banget ya cuy ya, sembari kita buat nyari char-char medal sama support kan oke banget. Ditambah lagi ini ada ini cuy, masih ada PT ya, PT-nya si banner BF, Osoba sama Sija. Jadi sekalian lengkapin itu juga gitu kan. Nah jadinya ya udahlah, gua gacha aja yang relain. Ya paling nggak 1000 RD kebuang ya, karena ini guarantinya 1000 RD teman-teman. Dan ini langsung aja kita play ya untuk gacanya ya. Ini BTW gua nge-reaction aja ya, nge-reaction video gua pas gacha tadi. Jadi tadi tuh gua gacha ya pas awal-awal bannernya si Seng rilis ya, jam 12 siang tadi. Dan konon katanya kalau game Bandai teman-teman ya, itu kalau mau gacha dengan rate-nya yang sedikit rada bersahabat, itu gacha pas awal-awal bannernya rilis teman-teman. Ya kayak pas gua lakuin ini sekarang ya. Nih gua tadi gacha jam 12 ya, 12 siang tadi. Wah, bener-bener masih seger-segernya banner si Seng rilis gitu ya. Nah, gua mau nyoba gacha. Dan sebelumnya sempat gua terapin juga ya teori ini ya, pas gacha di bannernya Osoba, dan itu manjur ya. 60 kali gacha dapat Osoba sama si Jad cuy. Ya lumayan hoki ya. Tapi balik lagi ke kalian aja ya cuy ya. Mau apa namanya, memakai teori ini apa kagak ya, karena ini cuma sekedar teori ya, dan andai kata kalian apa namanya, kalian lakuin itu juga nggak ada ruginya ya, nggak ada ruginya ya. Kalian nggak lakuin juga nggak ada ruginya juga gitu ya, cuma teori aja gitu coy. Oke, jadi ini gua ada 2600 RD ya, nanti kalau misalnya gua dapet di guaranteed berarti RD gua sisa 1600-an ya. Aduh, padahal gua ada niatnya mau nabung buat EX selanjutnya ya. Katanya sih next EX-nya yang baru sih ini si ini guys, siapa namanya, Blackbird ya, Blackbird V2 ya, Blackbird New World ya, yang udah makan dua buah ini iblis ya, dua buah iblis coy. Oke, jadi ini BTW kenapa gua tadi gacha waktu awal-awal rilisnya itu nggak sambil gua kontenin kayak gini ya, atau nggak sambil gua sambil ngomong kayak begini, dan sekarang gua jadinya akhirnya ngedubbing ya, ini yang gak bisa gua mereaction ya. Ya karena tadi tuh jam 12 ya, seperti yang kalian tahu ya, azan cuy ya, kalau gua ngomong gini ya bentrok sama suara azan. Dan ya pas azan tuh ya, kalau di apa namanya, di gua ya kalau ngomong ya, kalau ngomong pas lagi azan tuh nggak boleh gitu cuy. Jadinya ya udahlah, sambil ini aja, sambil apa namanya, sambil jalan aja cuy ya, gue gacha gitu kan, pas lagi azan ya gue berhenti bentar gitu ya, berhenti bentar, nanti habis itu kita lanjut gacha gitu sih. Oke, nah jadi ini durasinya 24 menit ya cuy ya, 24 menit ya, kita bakal dapet thanks di berapa kali gacha langsung aja tonton sendiri cuy. Oke, jadi oke, kita sembari cari char medal ya sama char support guys. Oke, oke, 3-2, benderanya merah dan poolnya emas, sama petinya emas juga, kita lihat nih. Dan attacker, apakah ini si Seng Fujitora? Okay. Smoker ya, gue kira Fujitora teman-teman. Gue juga butuh Fujitora ya, karena gue udah ada Corazon cuy. Oke, dapet lagi. Coba nih si, oke, okay, Corobin. New ya ini ya. Oke, okay, lumayan new lah, koleksi ya. Gue nggak tahu ini bagus buat support atau medal ya. Kalau misalnya nggak bagus buat dua itu ya berarti buat pajangan kayaknya.
Oke, ini gue sekalian cari Fujitora teman-teman ya. Gue nyari dari kemarin-kemarin gak dapet-dapet coy. Sekalian nyari dan malah dapet Moria pula. Aduh, parah bet ya. Oke. Ini gue BTW ya udah punya si ini, Kaido sama si Kid ya. Kid Oni ya, Kid Oni gue udah mentok cuy. Jadinya butuh medal yang bagus ya buat defender cuy ya. Fujitora Corazon udah paling the best coy. Corazon udah punya, tinggal Fujitora ya. Ini sembari nyari Fujitora guys, sembari nyari Fujitora ya. Dan kalau buat char-char support ya paling apa ya, butuhnya gue Zoan ya. Zoan juga butuh banget ya buat char-char defender gue. Dan terus medal ya gue pengennya si Luffy Oni, Bonesman, Lulau, terus si Trio Boa. Kalau bisa sih nyangkut sekalian di sini gitu ya. Woi, dapat Rob Lucy lumayan guys. Zoan ya. Dan ini new ya cuy. Gue belum punya ya. Lumayan. Lumayan guys. Tadi kita udah dapat si Chopper ya. Chopper cuman dupe sih. Main naikin level Star Zoan juga ya tadi ya. Dapat Chopper tadi sih. Oke, lanjut lanjut. Nice nice dapat Zoan ya. Oke, runner siapa nih runner? Oke, Kaku ya. Enggak punya Kaku gua. Jadi fragment cuy. Dan ini BTW gua belum nyadar ya kalau di bannernya si Shanks ini kita dikasih tiket gratisan 1 biji cuy. Gua belum nyadar cuy. Jadi main cepat-cepat aja gacanya. Main cepat-cepat aja gacanya. Dan gua berharap ini si Shanks sih semoga aja apa ya, kedepannya mungkin di refarm kali ya. Di refarm ya. Dari skill sama si ininya, si trait-traitnya ya, mungkin ya biar jadi char yang bisa bersaing sama char EX lain gitu ya, paling enggak ya cuy ya. Walaupun ya ini sebenarnya apa ya, char dibilang, kalau orang-orang bilang tuh char high mekanik gitu ya, char high mekanik, tapi ya tetap aja sih. Kayak gimana ya, kurang aja sih kalau gue bilang juga ya si Shanks ini ya. Kalau dari dibandingin dengan apa ya, char-char EX sekarang tuh threat-nya udah kayak apa ya, udah beda jauh ya cuy ya, udah beda lah cuy ya. OP-OP yang sekarang pastinya cuy udah ketelan zaman ya. Ketelan zaman ya ini char gue. Semoga aja di revamp ya, semoga saja di revamp. Dan dapet defender Fujitora. Fujitora, aduh Aceng Marco. Ya udah nggak apa-apa guys ya, Cing Marco lumayan lah, nambah-nambah level. Dan oke, udah 80 PT nya guys, dan RD gue masih banyak di sini. Masih banyak ya. Dan seandainya gue dapet di Guarantee nanti ya, di gue kan sisa 1600 tuh ya, paling nanti gue mau gacha lagi di banner ini sih, di bannernya YD ya, yang dapet 100 GF sama medal juga ya teman-teman ya, dapat start medal ya 18%. Gua mau gacha di sana paling 2 kali puteran doang sih. Kan nanti RD gua totalnya kalau dihitung-hitung sisanya jadi 1300 men. Waduh, dan itu paling ya cukup buat ambil satu char ini yang rebanner ya. Kalau char EX terbaru ya, Guarantee ini biasanya 2000-an coy. Waduh. Semoga aja kita dapat apa ya cuy ya, dapat banyak bansos ya kedepannya. Tapi ini udah kelar edit sih, udah ini sih. Sudah pelit Bandai coy, sudah pelit ya. Dan ini kita sudah satu kali puteran ya cuy ya. Udah satu kali ya ini ya, tak lupa gua coy. Udah satu kali puteran ya ini ya. Moete kita. Oke, 3-2 dan poolnya merah. Oke, defender Fujitora. Oke, monet guys, lumayan ini buat Zoan juga ya. Tahu aja gue lagi butuh support sama medalnya sih. Ini medal kurang ya Fujitora gue butuh. Tahu aja gue lagi nyari ini coy, medal sama support ini ya. Defender sih. Ini kurang medal nih, medal Fujitora guys, Fujitora nih. Corazon aing gak punya ya. Dan oke, ini Taker ya. Jadi attacker dapat si Luffy, siapa Luffy apa nih, Luffy, oh two years ya, Luffy two years ya. Oke, new lumayan, new. Oke, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi di sini ya. Oke, kita lihat ya, kita dapat si Shanks di berapa kali gacha coy, gua gak mau spoiler ya. Biar kalian menikmati saja gachanya coy.
Dan oke, full emas di sini kita lihat. Dan ini jatuhnya termasuk hoki, termasuk mahal nggak ya 1000 RD buat si Sengs ini ya. Buat cara lawas ya si Sengs ini ya. 1000 RD ya. Paling nggak ini ya, kudunya 750 RD. 750 RD anjir, terlalu ngarep banyak ya. Oke, dapat defender si Frankie. Oke, Frankie. Nah, lumayan new lah. Nambah-nambah koleksi dan attacker. Sengs. Oke, Rotusi guys. Lumayan Zoan ya. Zoan. Lumayan banget Zoan. Buat Zoan cuy. Support Zoan ya. Naik level ya si Rotusi gua 70. Tadi kita udah dapet si ini, si Monet, terus si Rotusi sama Dupe ya, Rotusi Dupe sama Chopper Dupe ya. Wah, lumayan banget nih. Support kita Zoannya ke update. Ini kalau bisa dapat medal trio boa gua sih. Kita lihat saja ya, dapat apa kagak ya di gacha kali ini ya. Oke, dan Tony Chopper, oke. Lumayan ya itu Zoan juga ya, Tony Chopper. Dan oke. Trot. Mana ini si Sengsnya? Belum muncul juga. Dan oke, dapet. Aduh, Ivankov gue ya. Aduh, dalam hati gue pas gaza ini, mana ini si Sengsnya? Aduh, gue mau save RD gitu ya. Ya Fujitora gue belum dapet sih. Enaknya kalau gaza di banner EX tuh ya bisa sekalian dapet ini. Char-char BF ya teman-teman. Bisa sekalian dapet char-char BF juga sih. Daripada gaca di banner-banner biasa gitu kan. Nah, ini enak nih sembari cari medal, cari support nih. Aduh, ampas sih sepertinya, langsung gua skip aja dan poolnya emas dan langsung gua skip aja ya karena gua ngerasa aduh. Dah, gua sepertinya enggak dapat ya. Oke, dapat sih Sabo sama si Kerot ya. Eh bukan ya, Koala cuy. Gua kira Kerot. Kerot bukan nih. Maklum ya, gua nonton One Piece baru 140 episode ya. Baru ini maraton pelan-pelan. Oke, ini kita skip juga nih, udah males juga gua liatnya karena apa ya, nggak peti emas, nggak bendera emas gitu tuh udah langsung skip gitu. Kayaknya udah mustahil gua dapet sih. Oke, lanjut lagi. Mana nih Fujitora ya, Fujitora Lulau trio boa gua butuh banget. Sate dan defender guys, kita lihat siapa ini dan ternyata Dora the Explorer. Sentomaru. Dan oke guys, kita udah dapet ya 2 tiket ya, dan kita gacha nih 2 step nih menuju gua rantitnya si Sengs ya. 3 kali lagi anjir ya, 3 kali gacha lagi nih pakai tiket gua rantit. Butuh 3 lagi nih, ada dan benderanya hitam. Kayaknya nggak mungkin dapet deh ya, kayaknya. Tereret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 
dan waifu Nami, teman-teman. Waifu Nami, Nami bikini. Gue udah punya, dapat di bannernya si ini, si siapa si? Kalau nggak salah Kaido ya, kalau nggak salah ya. Oke, lanjut gacha lagi, teman-teman. Aduh, ini udah mau setengah perjalanan belum dapet nih. Apa oke, gue udah kesedot di gacha kemarin ya, waktu gacha di bannernya Oden sama Luffy X. Soalnya kemarin gue di Luffy X ya 250 RD, terus si Oden 300 RD. Dan si Kaido gua rantit, tapi Kaidonya gua rantit. Tapi ya ada untungnya ya, ngambil Kaido gua rantit. Luffy siapa si Law Oni sama Kid Oni dia jadi max levelnya. Jadi bisa bendem. Lumayan lah ya. Sekarang tinggal cari medalnya saja sama support, teman-teman. Dah siapa nih? Baby 5. Ya udahlah ya, yang penting new koleksi-koleksi aja sih. Oke, satu kali gacha lagi ya. Kita dapat tiket buat gacha di bannernya ini, Osoba masih judge. Lumayan ya, moga aja dapat si Osoba. Gue berarti Osoba ya, Osoba gue biar level 85. Nanti kalau dapat level 85 sih. Lumayan ya, oke. 3-2 teman-teman, tapi sayang benderanya merah, gak emas. Dan pulangnya juga merah coy di sini. Oke, cerot.
Trot. Yolah, si Sengs ya. Ayo, udah setengah perjalanan ini jatuhnya, udah setengah perjalanan ini. ini BTW gue belum nyadar, teman-teman. Gue belum nyadar ya, kalau ada tiket gratis. Oh, dapet. Law Oni ya, cuma damage coy. Jadi, cola ya. Ini gue BTW belum nyadar kalau di sini tuh dikasih tiket gratisan ya buat gacha si Seng sekali. Belum nyadar pula ya. Payah bener gue. Gue kira nggak dapet ya. Dan kalau misalnya nggak dapet tiket apa, tiket gratisan ya teman-teman. Tiket gratisannya si Seng sih andai kata berarti gue rantinya jadi 1250 ya. Mahal ya. Parah bener coy. Oke. Nah ini gue baru nyadar ya, karena gue mau ngambil tiket ini buat gacha banner BF ini, Wosobama Sijat ya. Nah ini gue untung aja baru nyadar cuy, nah gue bisa ambil tiketnya buat gacha si Sengs. Aduh parah bener. Nah kalau seandainya gue gak ambil ini tiket ya, dan gue gak tahu gitu kan, dan gue gak tahu kalau ini bakal dapet ya. Misalnya gue taunya nanti pas abis gacha ya, pas abis gacha andai kata gue ampas ya, dapet guarantee di sini ya, berarti gue buangnya jadi 1250 RD ya, jadi mahal bener ya, parah bener nih. Untung aja nyadar teman-teman, nyadar ya, disadarkan karena ini, karena PT ya, karena PT tiketnya ini, tiketnya si band Osoba, Osoba sama si Judge. Oke kita lihat dapat Osoba apa si Judge, dan runner otomatis si Osoba akhirnya bintang, enggak bintang, level 85 ya, lumayan sih guys level 85 nih. Main cicil-cicil ke B5 Osoba. Demen juga gua make Osoba nih. Cuma kalau ketemu Kaido ya nyebelin sih ya. Make Osoba ya nyebelin ya kalau ketemu Kaido. Yes. Oke guys, udah setengah perjalanan ya cuy. Udah setengah perjalanan jatuhnya ya. Udah 500 RD kebuang cuy. 500 RD kebuang ya. Masih belum dikasih si Sengs. Andai aja ini sekarang kita dikasih si Sengs ya. Kayak. Nih, pakai si Sengs teman-teman. Oke, nggak mungkin ya. Si Sengs attacker ini runner siapa nih? Vivicaru. New ya ini ya. Ya di akun gua new lumayan lah. Nambah-nambah. Cara dan oke guys. Udah setengah perjalanan coy. Wah parah banget sih. Ini andai kata misalnya gua gacha ya. 5 kali ini nggak dapat si Sengs ya. Ya udah berarti gua mau nggak mau ngambil di gua rantit. Karena apa? Karena andai kata gua dapat ya. Dapat ya misalnya sekarang ya, ini perfect banget nih. Oh enggak ya, ini 32 ya. Andai kata gue dapet sekarang sih rasa-rasanya nanggung juga ya buat apa namanya ngelanjutin ke banner guarantinya ya, lanjutin ke guarantinya ya buat naikin levelnya si Sengs. Nah guys ya, si Sengsnya jadi ini, jadi char koleksi kali aja esok-esok di revamp kan. Gak ada yang tahu juga kan, jadi kan kolektor EX guys. Oke, dan dapat si Aceng. Oke, si Aceng. Untuk kedepannya paling gue mau ambil ini sih, ambil Akainu teman-teman ya. Pengennya gue rebanner ambil Akainu sih. Ini kayaknya masih cukup ya sisa RD gue buat ambil satu cari banner lagi. Soalnya mayoritas sekarang kayaknya 1500 ya untuk cari ini EX yang rebanner. 1500 RD cuy, masih cukup lah ya. Kalau enggak ya nunggu cari EX baru aja sih, tabung buat cari EX baru. Dan oke, kita lihat saja di sini teman-teman. Ah, ini udah 4 step ya cuy, 4 step sih otomatis ya. Ini kita ngambilnya gua rantit aja karena misalnya dapat di sini ya buat buat apa gitu cuy ya. Udah nanggung bener gitu kan kalau enggak dilanjut ke gua rantit kan. Aduh, jatuhnya sepertinya ampas kita ini. Kita lihat dulu aja. Moga aja dapat ya. Moga aja dapat berarti ini. Kita ngarepnya dapat aja. Oke, apakah dapat teman-teman? Kita langsung saja lihat. Oke, dan oke, dan Okiji. Gua kira sih Fujitora. Fujitora coy, ternyata Okiji ya. Rupe pula ya. Udah ini sih fix ngambil di gua ranti sih kita sih. Mau nggak mau coy, tapi seenggaknya dapet sih ini sih, yuk dapet yuk, ah dapet lah si ini si siapa, paling nggak Fujitora teman-teman ya. Fujitora kita kudu dapet. Fujitora masa 1000 RD Fujitora nggak dapet. Trot, oke masa Fujitora 1000 RD kagak dapet, kan sulit banget. Oke guys, dan dan defender. Oke, Fujitora dong.
Akhirnya teman-teman dapet juga Fuji Tora ya. Lumayan guys, gue udah punya Corazon-nya ya. Jadi bisa lah ini gue pakein ya. Medalnya Fuji Tora Corazon ke sementara Kit Oni ya, Kit Oni dulu ya. Kaido gue masih belum level 80 sih. Masih ngendok di training ya. Dan dapet Defender lagi, Luffy Oni. Aduh, kudunya sih Luffy Oni aja ya. Luffy Oni sih guys kudunya. Lumayan guys ya, dapet Fuji Tora lumayan banget, lumayan pakai banget. Ya nggak lumayan banget ya, bagus ya. Oke guys ya, oke. 5 step lagi ya, apakah kita bisa dapat si Seng satu biji aja ya. Masa ngambilnya di gua rantit kan. Bayangkan saja 1000 RD itu nggak sedikit loh teman-teman. Nggak sedikit 1000 RD itu. 1000 RD itu banyak ya. Ngumpulinya lama banget coy. Kalau nggak NF tuh lama banget. Kalau NF kan bansosnya kan ini coy. Bansosnya kan lagi meluber-lubernya ya. Tapi kalau nggak lagi NF gini pelitnya bukan main coy. Ini aja jatuhnya kudunya kita dapat bansos paling nggak 50 RD ya. Rebannernya si Sengs ya. Yes-nya si Sengs ya. Tapi malah dijadiin ini nih login reward step up ya. Login reward step up cuy. Parah bener ya. Dan itu kalau nggak salah tadi gue hitung-hitung nggak nyampe 50 RD kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja kali. Oke. Oke, masih belum dapet si Seng, cuma dapet si Brook barusan. Dan moga aja ini siapa ya, trio Boa lah ya, dapet Boa atau dapet si Lulau lah. Gue butuh Lulau juga, Lulau buat medal Luffy EX gua. Lulau Bondsman, ayo muncul lah Lulau Bondsman guys. Lulau Bondsman, let's go Lulau Bondsman. Ayo oke, attacker guys, apakah Lulau di sini? Dan ternyata Mihawk yang masih apa nih, masih magang ya. Oke, kita lihat, kita coba lagi di sini dan attacker lagi. Sengs ini pasti nih, si Sengs nih. Wah, bukan ternyata coy. Malah dapat si Vergo. Aduh. Ya udahlah. Oke, dapat lagi men, gila. Siapa nih? Oh, Sabu. Lumayan Sabu yang ini ya. Sabu yang ini tuh kayak Akainu ya, bisa range attack ya, basic attack-nya sih. Yang kayak Akainu itu ya, lumayan lah. Aduh, parah bener ya. Nggak dikasih-kasih teman-teman. Oke, peti emas dan aduh, benderanya hitam ya. Udah males banget liatnya, sumpah serius dah. Udah males banget liatnya sih. Udah, oke, full emas. Trot. Oke, runner tapi sayangnya coy, runner siapa nih? Wah, Vivi, astaga. Mana nih? Lulau, ayo Lulau guys, Lulau. Dan runner lagi, Sapo nih runner dan oh, Prime Relic. Lumayan guys, Prime Relic ya. Ini jadi level 70 Prime Relic gua. Ya, dapat dupe sekali lagi sih, bisa kita pakai ya paling enggak ya buat main. Nusa Ikezo, oke, trot. Oke, peti emas, bendera emas dan 27 angkanya. Oke, dan ini poolnya putih sih. Ah. Aduh, oke, mustahili si Sengs nih, teman-teman. Coto. Oke. Oke, mana ini teman-teman? Mana ini ada? Mana ini? Oke. Oke, dapat sih defender. Siapa nih? Luffy Oni. Aduh, Aukiji lagi coy. Ya, berarti tadi kita udah dapat ini coy, udah dapat medalnya ya. Fuji Tora Corazon gua udah ada dan tadi kita dapat Zoan juga lumayan cukup banyak ya. Dikasih dupe-dupenya juga ya. Tar-tar Zoan kita lumayan ya. Berarti gacha kita kali ini lumayan lah cuy ya, untuk memperbaiki ini coy. Apa namanya, medal sama support star defender gua. Oke, dapat defender dan oke, sugar ternyata ya. Oke. Enggak apa-apa cuy, sugar ya, enggak apa-apa ya. Ini kalau udah level 80 paling enggak sih pengen gua pakai juga. Enak juga nih pakai sugar ya.
Kalau main ML ibarat kata kayak ini, kayak si Nana ya, kayak si Nana sih. Nyebelin gitu caranya. Kayak si Nana ya. Oke, dan ini kita lihat dulu cuy, dapat apa nih? Oke, full emas. Nah, ini udah harapan terakhir cuy. Kita nggak bisa berharap apa-apa ini kayaknya nih. Kalau misalnya ini nggak dapat nih. Aduh, masa gua rantit si Sengs ya. Aduh. Kudunya tadi pas dapat Fujitora disangkutin si Sengs ya. Itu kayaknya udah cukup banget sih. Langsung gua stop ya. Misalnya stop juga nanggung gua ya. Oke, dapat si Crocodile, teman-teman. Aduh. Ternyata dupe. Gua kira ini ya. Oke, dan ini dia teman-teman, akhirnya kita dapat Sengs di gua rantit. Anjir, bener deh. Ya, oke guys. Oke, langsung aja teman-teman. Peti emas dan bendera emas, dan kita lihat angkanya 32. Perfect sih ini sih, perfect sih. Oke, dan poolnya putih ya tapi ya. Oke, dan attacker Bondsman coy. Dapat juga si Seng ya, tapi di gua rantit anjir. Aduh, mau seneng ya gimana gitu ya. Kagak hoki sih. Hoki ya kayak udah kesedot di ini sih. Udah ini, udah kesedot di apa namanya? Gacha-gacha sebelumnya ya. Gacha-gacha sebelumnya gua hokinya di Luffy X sama Oden ya. Luffy X 250 RD, Oden 300 RD coy. Oke guys, kita coba hitung dulu ya. Ini BTW kalian yang mau add akun gua, monggo banget ya. Boleh banget teman-teman. Akun gua masih kecil aja sih. Tapi kedepannya ini bakal gua jadiin akun utama ya. Karena ini akun bener-bener gua ngerintis dari awal ya. Cuman ya, akun starteran ya. Akun starteran RD sih. Gacha-gachanya gua sendiri yang gacain. Ini kita coba lihat ya, dapatnya tuh berapa RD sih. Kita coba lihat ya, ini 3, 9, 12, 15, 15 tambah 9, 24, 24, 27, 30, 39 totalnya ya. Gak sampai 50 RD bansosnya coy. Soalnya benar ya. Ini BTW yang mau add ya, add aja. Dan untuk aliansi ini gue masih ada slot ya. Jadi ini aliansi temen gue teman-teman. Ini kalian kalau mau join ya, masih ada 3 slot lagi. Yang belum punya aliansi aja ya. Lumayan nambah-nambah cers gitu kan. Dan ini lumayan banget teman-teman ya. Gue sekarang udah punya char 4 biji yang EX ya. Nah ini Kid Oni, Laoni juga udah pada max ya. Kita next. Ini paling gue mau abisin nanti, mau gacha lagi di banner ini, White Day ya, yang dapat 100 GF sama ini medal ya, medal transport rate itu ya, yang 14%. Mau gacha di sana sih. Tapi nanti sisanya 1.300, cuman solonya ini masih belum gue push ya. Ya masih bisa lah buat nabung di EX selanjutnya gitu sih. Oke, thank you semua yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye semuanya teman-teman.